Selebrasi dulu dong, langsung dicoret sendiri. Kalau semangat langsung dicoret sendiri, bosku. Salam dari Binjai, Tararingku. Hai bosku, kembali lagi ke channelku. Hari ini kita bakal challenge si bocil barbar bosku. Ada bocil ke rumah kita challenge, kita tantang. Apakah pengetahuan dia tentang cara itu banyak sekali atau mereka lolos? Jadi kalau kalian penasaran gimana keseruannya, karena kita kalau dia nggak bisa jawab, kita bakal coret-coret dia bosku. Jadi jangan kemana-mana, kita langsung video cekik bro. Cuk, tararingku. Oke bosku, jadi kita mau challenge si bocil ini. Ada 40 orang kan ya? Wah, ya. Mantap, iya aja kamu. Ini ngapain kesini? Mau challenge. Wow. Biar dapat pelet. Wow, pelet yang lagi viral itu kan? Iya. Wow. Pelet apa? Superhero. Wih, mantap bagus. Banget bosku, jadi kita mau challenge dia. Kita mau tanya-tanya tentang dunia percaraan. Jadi kalau kalian bisa jawab, kalian akan mendapatkan mana dia peletnya bosku. Ini bos. Wuh, kita bagi-bagi pelet. Ini juga khusus untuk channel dwarf, jadi ada superhero dwarf. Di sini juga ada yang superhero maru. Bocil nih bos, pas banget nih temanya bocil bosku. Nah, jadi pertanyaannya itu akan seputaran cana. Kalau nggak bisa jawab, kita akan semprot dia pakai ini, kita gini nih. Begituin muka ya, nggak dicoret bos, langsung ditempel di muka ya gini. Cus gitu bosku. Jadi kalian yang nempel sendiri ya. Ready? Ready. Jadi kita akan mulai bosku. Oke bosku, kita langsung mulai saja challenge-nya. Jadi kita langsung mulai saja bosku. Dari yang pertama, namamu siapa? Derby. Nggak pakai Romero bosku. Jadi kita langsung saja tanya ke dia. Nah, ini pertanyaannya cukup mudah banget bosku. Jadi buat kalian yang mau tahu pertanyaannya apa, nah sekarang aku tanya ke kamu. Asal Cana Bangka Nesis dari mana? Aduh. Satu, kita hitung sama-sama. Dua. Tiga. Jadi kita langsung coret dia bosku. Dia gagal bosku. Yang kedua ini ada penantang terbaru ini dari Pulau Sumatera ini ya. Jadi ini dari Bali Zoo ya. Kelihatan sekali ini gambar monyet, ini gambar onta, burung. Ini gambar apa? Bang Eka. Ini Bang Eka kan ya. Astaga bosku. Jadi kurang ajar, saya bertanduk kayak rusa bosku. Ini namanya siapa? Jody. Jodoh? Ditinggal mati. Jadi langsung saja dicoret. Oh belum saya jawab. Jadi pertanyaan yang disebutkan asal dari cana cana apa ayo? Argus. Wah sulit sekali ini bosku. Kamu coret sendiri aja kalau nggak bisa. Kita hitung sama-sama. Satu. Tiga. Wah coret sendiri. Ini yang kedua bosku. Wah, ini adalah petinju Chris John ini ya. Ini berasal dari Wamena. Ini namanya siapa? Nusa. Gak pakai Penida. Wah gak pakai Penida bosku. Jadi pertanyaannya Nusa, kamu siap ini? Siap. Siap geraba, siap ayam. Jadi kita langsung tanya saja bosku. Sebutkan macam-macam cana dari India. Tiga jenis. Barka. Satu. Hitung sama-sama. Dua. Tiga. Kita coret ya bosku. Wah ini lepas kacamatanya. Nah kalau gitu kan mirip dia. Mirip musang. Namamu siapa? Fahri Farudin. Kamu asalnya dari mana? Jawa Timur. Oh katanya dari planet Namek kamu, teman yang Mikolo. Ini baju udah jojo ini bosku. Ini pull and bear, pull itu ditekan, bear itu beruang tertekan dari kamu ya. Iya. Jadi kamu siap dengan pertanyaannya? Wah mantap bosku, kita langsung tanya saja bosku. Nah sebutkan asal muasal cana apa ya bos? Aku juga lupa bosku ya. Jadi sebutkan asal muasal cana Stewarti. Wah satu, dua, tiga. Wah. Bahagia sekali aku bos, dapat coret dia bos. Kalau menghindar aku semprot nih.
Ini belum ada satu belum ada satupun pertanyaan yang bisa dijawab bosku. Wah, kalau dihapus kita ulang lagi bos. Kamu maju ke depan. Kamu coret sendiri, Fari. Wah, kita di sini harus challenge, harus jujur bosku. Noah. Wah. Malah dimakan bos. Parah banget bosku. Ini kita seru-seruan aja kontennya bosku, karena kita mau berbagi bosku. Nah, sekarang kita kasih pertanyaan yang mudah banget. Jadi tadi kamu nggak bisa jawab pertanyaan, itu pertanyaan yang mana? Sebutkan asal dari Cana? Bangka. Bangka Nesis itu dari Pulau Bangka Belitung atau Bangka ya. Jadi pengetahuan buat kamu. Sekarang tak suruh sebutkan dua jenis cana yang kamu tahu. Wah, mudah banget bosku. Hadiahnya adalah pelet dwarf. Ini khusus untuk ikan-ikan dwarf, asiatika, limbata, ikan-ikan dwarf itu artinya kerdil. Tahu nggak? Jadi ikan-ikan yang kecil-kecil. Ready? Pertanyaannya apa? Sebutkan dua jenis cana yang saya tahu. Boleh ditambah lima lah ya. Ya, sebutkan satu. Asiatika. Ketua anak yang Maesa, bukan. Apa? Asiatika. Asiatika, betul. Dua. Barka. Barka, tiga. Stewarti. Stewarti, empat. Satu. Dua. Tiga. Wah, Aurati masih bisa jawab. Satu lagi. Satu lagi, Limbata. Limbata. Wah, kamu sudah dapat pelet ini. Wah, selebrasi dulu dong. Langsung dicoret sendiri. Kalau senang itu langsung dicoret sendiri, bosku. Wah. Jadi di sini kalah menang tetap kita coret, bosku. Karena kita di sini fun-fun. Wah, ini jodi ya. Jodoh ditinggal. Nah, kamu sekarang pertanyaannya mudah juga. Aku kasih langsung pelet superhero Maru. Ini khusus bocil-bocil untuk ikan-ikan yang masih kecil-kecil. Tahu nggak ya, kamu punya cana-cana Maru. Ini dikasih ini, mantap ini. Nah, pertanyaannya, sebutkan dua jenis varian Maru. Gampang banget. Maru itu, Maru Yellow Santarum. Wah, betul sekali bosku. Kamu mendapatkan pelet Maru superhero. Senang nggak? Senang. Senang? Kalau senang, dicoret sendiri dong, bos. Wah, sekarang kita lanjut lagi. Ini ada Nusa. Yang itu kayak pocong bos. Pocong deh. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kita siapkan dulu peletnya bosku. Jadi pertanyaannya mudah banget. Langsung kita lanjut ke Nusa nggak pakai. Penida. Apa? Penida. Penida bosku. Jadi ya gugup banget bosku. Sebelum kita tanya sudah gugup bosku. Jadi pertanyaannya mudah banget. Sebutkan satu jenis lampu terbaik di Indonesia. Kandila nih bos. Senggol dong. Wih, mantap. Bener banget. Sekarang itu kandila lagi mantap banget. Dan bahkan ada tes UV-nya bosku. Buat kalian yang punya ikan-ikan yang butuh UVA, UVB, segera beli kandila. Linknya ada di deskripsi bosku. Jadi kamu mendapatkan pelet super baru hero. Nah, seneng gak kamu? Kalau seneng coret dulu bos. Aduh. Nah, ini yang terakhir bosku, ada bocil. Si bocil yang berasal dari planet Namek ini adalah beruang tertekan. Jadi pertanyaannya mudah banget nih ya. Kamu harus sebutkan dua jenis varian cana red. Ada apa aja? Yang red itu asalnya dari mana aja? Namanya red apa aja? Kamu tahu apa enggak? Namanya RS itu apa? Astaga bos, kita betulin aja. RS itu adalah Red Sentarum. Satu lagi apa? Red Barito. Wah bosku, bener. Sebenarnya udah lama bosku, tapi kita nggak apa-apa. Kita benarkan saja karena pelet tinggal satu. Semua udah kebagian, kita kasih aja dia pelet bosku. Wah, kamu seneng gak dapet pelet? Seneng ya? Jadi kalau seneng kita tipu pakai ini bosku. Bos, kita udah bahagia banget bersama bocil-bocil. Seneng banget bocil-bocil ini. Kita tanya, seneng gak kamu? Enggak. Wah, gak seneng. Kamu seneng? Seneng. 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 Oh,
mantap banget bosku. Jadi yang senang kita tambahin uang nanti ya, 10.000 rupiah buat teman-teman yang senang. Kamu senang apa enggak? Wah senang deh jadinya masuk kita nih. Oke bosku, mungkin sekian dulu video hari dan Tara Review buat kalian yang selalu mantengin bosku. Jadi aku mau tanya pertama ke Jody, ada enggak pesan-pesan dari Jody? Jangan lupa subscribe Bang Eka. Kamu? Like. Jangan lupa like. Wah, kamu? Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Kamu? Jangan lupa share. Oke bosku, bocil babar bos. Sayonara.